Kenaikan harga cabai rawit ini diduga akibat cuaca buruk yang menyebabkan banyak petani memanen lebih awal. Meski harga cabai mahal, Iis salah seorang penjual cabai menuturkan, tingginya harga cabai tak mempengaruhi minat pembeli. Menurut salah satu pedagang di pasar sepanjang Taman Sidoarjo ini, menyatakan bahwa harga cabai rawit selama 2 minggu ini memang mengalami kenaikan yang drastis. Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp25.000 hingga Rp35.000, saat ini cabai rawit sudah mengalami kelonjakan hingga Rp60.000 per kilogramnya. Kalau mesin berapa, Bu? 60. 60. Sebelumnya berapa, Bu? Ya 30 ya. Biasa gitu 30, dulu 30, 25. Terus naik terus sampai 60. Kenapa? Kenapa Bu kok naik? Ya enggak tahu, barangkali barangnya kan keluarnya sedikit. Stoknya sulit atau gimana? Ya keluar sedikit, Mas. Sementara harga bawang putih dan bawang merah cenderung mengalami penurunan. Selain bawang merah dan bawang putih, harga tomat dan juga cabai besar juga mengalami penurunan.